Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Thunderbolts Asterisk. Di mana trailer ni baru saja aku record ni 3 jam selepas trailer tu keluar. Aku busy hari ni, banyak gila benda nak kena buat. But then, jom kita tengok dulu trailer ni. Aku tak sempat. Yang aku tahu dia ada scene dekat dalam Malaysia. And, okay, tu nanti kita cerita sekejap lagi. You guys ready? 3, 2, 1. Kenapa aku macam pernah nampak lah trailer ni? You feel fulfilled? Oh, yeah. Yeah, so full. So filled. Aku macam pernah nampak trailer ni. Tapi ni yang trailer keluar waktu event Disney dulu tu. Aku rasa lah yang leak tu. Oh, sebiji, sebiji. Leak tu. Hey, Bucky! Oh, John Walker. I thought throwing myself into work was the answer. Ni lah scene dia. Dekat Telling Street, dia kata. Dia ada sequence kat dalam Malaysia. Oh, betul lah ni scene yang aku tengok leak dulu. Sebiji, dia tak tukar apa-apa. Cuma dia tak jelas lah, dia blur. Oh, ghost. Eh, bukan lah. Siapa? Ni yang ni ghost tu siapa nama? Ah, lupa. Taskmaster tadi tu. Ha, ada ke ghost? Ghost lagi seorang tu. Ni ghost. Valerie. Ni aku pernah terbaca karakter superhero kat Barbie lah. Buat dalam apa? Dishwasher ke apa tau. Oh. Masa dia first jumpa Bucky ke? Right, that was it. Trailer. Thunderbolt, it's quite long. Oh, 3 minit 25 second siap nama dia. First of all, trailer ni aku pernah tengok dulu. Aku pernah tertengok dekat Twitter kot. Dia ada leak. But it's quite blurry. Tapi apa yang aku nampak dulu tu macam ni lah. Sebiji. Dia tak ada tukar apa-apa trailer ni. Honestly, I can't wait. Okay, walaupun thumbnail dia tak ada apa nama. Taskmaster. Cuma ada ghost sahaja. Yang set character tu. Tapi kita ada Red Guardian, Bucky, John Walker dan juga Elena. Honestly, wow, Malaysia finally ada dalam filem Marvel ke? Selain daripada tu, apa lagi yang jadi dalam tu? Oh ya, siapakah karakter yang the t-shirt yang koyak-koyak tadi tu? Dia sebenarnya watak penting dalam Thunderbolts ni. Tapi aku lupa apa yang aku baca itu. Dia watak penting sebenarnya dalam filem ni. Dan dia ada bersangkut paut dengan filem-filem yang sebelum ni.
Yelena, Yelena, diorang ni dikumpul oleh Valerie atas sebab apa tahu, aku tak ingat. Dia kalau tak salah aku, dia macam Suicide Squad lah kan, Thunderbolts ni. Ha, dia orang ni adalah villain yang tersakiti, macam tu lah lebih kurang. Apa? Villain yang dikumpulkan untuk membasmi orang yang lebih villain daripada diorang. Ha, macam tu lah lebih kurang. Apa lagi guys dalam trailer Thunderbolts? Aku sumpah tak sabar. Cuma yelah, bila dah ada Malaysia punya kat dalam scene tu, hopefully dia masuk dalam Malaysia. Ha, semoga tak menjadi macam Thor ke apa ke. Yelah, film-film US kan, bukan boleh percaya kan, kadang-kadang ada certain parts dia orang tak nak keluarkan, mula lah tak nak masukkan dalam Malaysia ke apa kan. Tapi hopefully aku rasa ni confirm lah. Dia kalau nak dibandingkan dengan Captain America New World, apa, Brave New World tu, aku rasa ni memang confirm-confirm dapat masuk Malaysia ni. Sebab dia ada represent Malaysia dalam tu. Tapi macam Captain America tu, tu ikut nasib lah. Kalau dapat masuk, masuk. Kalau tak, melopong ke lah. So, pandang you guys 6 trailer Marvel Studios Thunderbolts Asterisk teaser trailer. Jangan lupa tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan beri pada Zavlo yang datang. Thank you. Sorry aku tak buat background ni. Oh, aku lupa nak cakap. Lighting, mic semua aku dah bungkus untuk bawa pergi interview sebenarnya. So nantikan apa interview bersama dengan pelakon Tagut, which is Yasmin Napa dan juga Bani Arbani. Okay, jumpa lagi pada Zavlo yang datang. Thank you.